yang telah terjadi dengan Maudie ya guys, sehingga membuat kakinya terkilir. Zidane yang melihat Maudie terjatuh langsung menghampirinya dan berusaha untuk menolong Maudie. Maudie tidak menyangka, ternyata orang yang membuat ia kesal selalu ada di saat Maudie membutuhkan bantuan. Apakah ini pertanda kalau mereka itu sebenarnya berjodoh? Apakah Zidane akan menggantikan posisi Ken di dalam hati Maudie? Tapi mengapa ya guys, Maudie berjalan sendiri di tengah malam seperti ini? Apakah ia mencoba mencari kesibukan agar sedikit melupakan beban yang ada di dalam kehidupannya? Saksikan kelengkapan ceritanya di sinetron Love Story setiap hari di SCTV. Dan Mimin pastinya akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.